udah buang semua lemak-lemak yang ada di tubuh gue. Kan gue pengen kayak model-model gitu, Kay. Ih, ya habisnya lo gak dengerin gue. Nih, gue tuh sahabat lo, lagi curhat. Harusnya didengerin dong. Cie, ngamuk. Ya ampun, baper banget sih, Kay. Gue dengerin kok dari tadi semua omongan lo. Intinya, lo lagi suka kan sama tuh cowok yang lo kenal di tempat kursus ngelukis lo itu? Ya udah, gampang, Kay. Lo tembak aja dia. Ya itu masalahnya. Gue gak berani. Gue deket sama dia aja. Gue gak berani ngomong apa-apa. MG. So, what? Lo kan sahabat gue. Gue butuh bantuan lo nih. Ya kan lo orangnya kan super, ngobrol sama orang-orang tuh enak. Lo tau sendiri kalau gue kan malu. Terus apa yang bisa gue bantu buat Nona yang lagi kasmaran ini? Comblangin gue ke cowok itu. Bercanda lo. Gue jadi comblang lo. Gue gak bercanda. Nih ya, gue tahu banget lo. Lo itu paling ngerti tentang cowok. Jadi please bantuin gue ya. Lo kan sahabat gue. Tapi kayak gimana caranya? Lo datang aja ke tempat kursus gue. Pantau terus, cari info tentang dia, terus kasih tahu gue. Ya, please bantuin gue. Lo gue bau nih keringetan. Gue, siapa yang bau? Wangi, kok wangi. Ada maunya, muji-muji. Gue mau bantuin lo, tapi ada syaratnya. Apa? Kalau sampai lo jadiin sama tuh cowok, lo harus traktir gue 10 mangkok bakso. Jangankan 10 mangkok bakso. Abang tukang baksonya gue kasih tuh. Ya, please. Iya, oke. Apaan sih lo? Kok apaan sih? Kita kan keluarga Teletubbies. Kalau keluarga Teletubbies berpelukan. Enggak. Ih. Masih apa? Sebelum janur kuning melengkung, lu milik bersama termasuk milik gua. Aduh. Hey. Apa? Lu mau kemana? Gaya begini amat. I mau jadi spy. Hah? Buat mata-matain gebetannya si Kayla. Hah? Mau jadi comblang. Lu kenapa gak comblang ke gua aja sih? Jelas-jelas gua abang lu. Udah jelas kan asal-usul bibit bobotnya? Yaelah bang, Kayla kagak suka sama lo. Lu jarang mandi sih. Bang, pamit. Doain ya. Assalamualaikum. Salam. Cuma tahu dari tampak belakang doang. Jangan-jangan orangnya kayak gini lagi. Oke. Lu mah gimana sih milih cowok yang kayak gitu? Apa jangan-jangan itu ya orangnya? Cantik. Sini ada cantik. Iya, Kak. Ada cantik? Kamu mau uang gak? Mau, Kak. Tapi kakak bukan penculik kan? Iya, Bu.
muka kakak lucu gini. Iya kan? Masa kakak kayak penculik? Ah, iya, kakak lucu banget. Ini, kakak pakai dulu ya biar keren. Kakak mau ngasih uang ini sama kamu, soalnya mau minta tolong. Kamu lihat nggak tuh? Halo? Nah, kamu datangin dulu ya. Cuma tanya namanya Revan apa bukan? Iya, Kak. Sip. Kakak tunggu sini. Iya, makasih ya, Kak. Iya, aku tunggu sini ya. Iya. Sip. Om, om. Om namanya Revan bukan? Kenapa emang ya? Saya disuruh sama kakak-kakak cewek untuk nanyain nama Om Revan apa bukan. Kakaknya mana? Di situ tadi. Buset, gue dikasih tahu lokasinya di sini. Oh ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama Om. Hati-hati jalan-jalan. Iya. Siapa ya? Hampir aja ketahuan. Untung gua ngumpet. Tuh anak kecil ngapain ngasih tahu segala sih? Aman lah, gak ada orang. Lo nyari gue? Mbak! Gua belum ngomong apa-apa, kok dia lari? Untung gua buru-buru. Kalau gak gua buru-buru, gua kejar tuh orang. Main handphonemu kerjaannya enak banget. Hampir aja penyamaran gue kebongkar. Bisa gagal nih gue jadi comblang sejati. Aneh banget sih tuh orang. Mana tuh? Di jalan. Ojek. Bang. Ayo bang, cabut bang. Taruh. Kan main naik aja. Kemana tujuannya? Saya gak tahu bang. WhatsApp bro. Sehat ya? Sehat. Lu pada gambar apaan aja? Kita nunggu masternya. Masternya dari mana? Udah terusin gak apa-apa. Kalau dari sini siapa tahu ngambil fotonya lebih jelas. Ini dia lagi mau lihat sini. Tuh, susah banget sih ngambil foto dia. Apa Neng? Apa sih? Ngapa sih? Bilangin. Elah. Ngapa? Ngalangin bang, astaga. Ya elah Neng, kan abang nungguin bayaran dari Neng. Lagian abang ngapain sih di mari? Belum selesai. Abang pan saya booking. Abang jadi booking Neng. Booking pesan bukan booking pacar. Oh, di booking abang. Iya. Abang kemari ini mau minta bayar sama Neng. Lagi Neng apa sih kemari? Ya, bunda abang tuh gelubin doang tau gak sih. Udah abang tunggu aja. Tenang bang, nanti saya bayar dua kali lipat. Bener? Bener. Serius? Iya masalah duit aja cepet ah. Asik, bener itu guys. Ya tunggu di sana. Abang.
lari ya? Eh jangan bang, sabar-sabar kita ikutin terus. Tapi jangan deket-deket keles, ntar ketahuan. Oh, oke deh. Motor yang tadi mana, Bang? Hah? Apa? Motor yang tadi mana? Tadi. Wah, iya, Nek. Enggak ada, Nek. Waduh. Iya, Nek. Aduh, gimana? Aduh. Ini gara-gara baca WhatsApp-nya si Kayla nih. Bang, stop, stop, stop. Nek, sih, ah. Dadakan, sepertinya. Wah, Nek. Itu dia. Iya, Nek. Jadi ini tempat makan favorit dia. Simpan dulu, ntar lupa lagi. Bang, nah. Abang tunggu bentar ya. Lama kagak? Enggak, tunggu bentar. Awas lama lu. Bang, soto ayamnya satu, pedesnya pake banget. Makan sini ya, Bang. Oke, sip. Berapa semua, Bang? Aduh. Sorry. Lu gak apa-apa? Aduh, sakit banget. Gue gak bisa bangun sih. Sini, gue bantuin. Aduh, sakit. Sini, gue bantuin. Ini sih namanya Ganmut, ganteng dan imut. Kita duduk ya. Duduk. Sorry ya. Au. Gua nggak sengaja tadi, maaf ya. Parah banget sih bangun nggak pelan-pelan. Gua sampai jatuh kenceng banget tadi. Habisnya lu duduk di ujung bangku, gua nggak ngeliat tadi. Sorry ya. Yang mana yang sakit? Ini nih kaki gua kayak nggak bisa jalan deh. Gak bisa jalan? Iya, au sakit. Neng, ya lebar berdua di sini. Abang capek nih, Neng. Abang pulang ya. Bukin abang lepen mulu noh. Eh, abang mau naracap alias pacaran. Ya, disuruh diem lagi. Bang. Ya, berapa nih? 100. Aduh, Neng. Kurang, Neng. Bensin abang udah mau habis noh. Ini bang. Makasih ya, Bang ya. Hah? Ya. Nah, Mas ya, cocok duluan ya. Itu tadi ojek, ya? Iya, itu ojek. Tadi buru-buru lupa bayar. Gue juga tahu dari tadi lo ngikutin gue, kan? Kenapa ngikutin gue? Ada perlu? Gue mau kenal sama lo. Mau kenal sama gue? Serius? Maksud gue mau ini, apa namanya? Apa? Gue mau belajar airbrush. Oh, belajar airbrush. Mau diajarin airbrush? Iya. Revan. Gue juga. Nanti gue bakal ajarin airbrush. Iya, makasih. Nanti gue bakal ajarin airbrush. Iya. Nanti gue akan ajarin airbrush. Oh iya. Maaf. Tik gue. Kenapa? Gue buru-buru banget, gue ditungguin sama temen gue lupa. Gue cabut duluan ya. Buru-buru sampai banget. Sampai ketemu lagi dah. Taksi. Tadi katanya gak bisa jalan, dia malah lari sekarang. Pak, langsung jalan ya, Pak.
gimana? Udah dapat info apa aja dari Revan? Iya, udah. Tadi... Halo, Kay? Ya! Ya ampun, pakai lobet segala sih. Nomor yang ada tujuh, dia dapat. Ih, kok nggak aktif nomornya? Nomor yang ada tujuh, dia dapat. Gimana nih? Aduh, Revan. Gila, pantas aja si Kayla ngebet banget sama si Revan. Gantengnya gak nanggung-nanggung. Gimana ya? Udah sampai, Mbak. Udah sampai apa? Enggak. Waduh. Oh, wah, dompet. Dompet saya gak ada, Pak. Aduh, jangan-jangan hilang lagi. Jatuh. Hah, itu di mana? Aduh, kartu-kartu gue malas banget ngurusnya. Pak, tunggu bentar aja ya, Pak. Oh. Saya ambil uang dulu di dalam. Enggak, kabur kan, Mbak? Ya elah, Pak, ini rumah saya sendiri. Tunggu bentar, Pak. Oke, oke. Iya, ya. Bang! 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 Bang, bagi duit dong, Bang. Apaan sih lu dateng-dateng main minta duit aja? Kagak. Elah, Bang. Urgen, Bang. Bodoh. Elah, Bang. Sorry ya, Bang. Pak, jadi 100 ya, Pak? Oh iya, makasih ya. Makasih, Pak. Elah, Bang. Ntar digantiin. Dompet aja hilang. Awas, weh. Kalau nggak digantiin. Iya, digantiin. Kurin dompet hilang. Songong sih lu sama gua. Nyebelin. Lu beneran nyemblangin si Kela? Beneran lah. Kira-kira nih ya, menurut lu beneran mana? Gua apa cowok itu? Coba abang muter. Ya jelas lah. Gantengan dia. Bang, ibarat kata nih bang, abang sama dia tuh bumi sama langit bang. Kalau ayah bukan adik abang juga ayah oga jadi pacar abang. Bye. Abang sih bulu kantong. Wah. Aduh. Kenapa dada gue deg-degan gini yang ngeliatin fotonya Revan? Aduh. Tapi kan Kayla sama Revan itu belum jadian. Belum tentu juga Revan suka sama Kayla. Lagian ya, jangan salahin gue lah gue suka sama Revan gara-gara muka dia ganteng banget. Ah, siapa tahu ternyata Revan itu jodohnya gue bukan jodohnya Kayla. Panas banget luar, gue capek banget. Kayak ampun, gue belum lama nih baru nyampe rumah. Maafin gue ya, udah bikin lu capek. Gak apa-apa. Tapi lo berhasil kan ngikutin Revan? Udah kemana aja? Udah dapet info apa aja dari dia? Info ya. Udah ngeliat mukanya kan? Mukanya itu kayak... Sabar. Gue pusing banget ngejawab pertanyaan lo yang banyak ini. Satu-satu, oke? Okay? Gue udah ketemu dia, gue udah lihat mukanya tadi. Gimana? Ganteng kan? Gak salah dong pilihan gue. Ya, yang gue tahu setelah diberes dia dari tempat kursus ngelukis, dia pergi ketemu sama temen-temennya bikin nge-airbrush di dinding jalanan gitu. Hah? Airbrush? Ya. Cari tahu tentang si Revan itu lebih lengkapnya besok. Soalnya gue ngerasa kayak hari ini gue lagi agak sedikit sial karena mikir gue. Ya terus gimana dong? Santai, besok gue bakal ke kantor polisi ngurus surat kehilangan dan ngurus kartu-kartu gue yang hilang.
Sekalian, gue mau ngurus biar masalah percomblangan lo ini beres cepet kelar. Yes! Sumpah ya, gue udah gak sabar melihat reaksinya Revan pas dia tahu kalau gue suka sama dia. Oh, Revan! Gue juga gak akan tahu reaksi lo gimana kalau seandainya lo tahu gue suka sama Revan. Daripada sama lo, mendingan Revan sama gue aja, Kay. Si Bibi pakai nggak ada segala kan jadi ribet deh. Pizza kali. Kan tadi kita order pizza. Oh iya, gua ambil. Kay, boleh minjem uang dulu nggak? Ini cukup kayaknya. Ah, kembalian kayaknya. Ntar ya. Ya. Bang. Hati gue. Gila, main tutup pintu aja deh. Nggak hancur hidung gue. Itu Revan. Kok dia bisa tahu rumah gue sih? Revan kan kesini nyari gue, bukan nyari Kayla. Gak apa-apa. Au! Sorry. Au. Buka pintu tiba-tiba, nutup tiba-tiba, gimana sih? Sini deh. Kenapa sih? Ada apaan sih? Sorry banget tadi gue gak sengaja. Soalnya nyokap gue lagi sakit, jadi dia gak suka gitu kalau misalnya gue nerima tamu. Bisa ngamuk dia. Iya, udah gak apa-apa. Jadi gue kesini karena gue mau... Lo pasti ngikutin gue kan? Tapi gue aneh deh, kok lo bisa tahu alamat rumah gue ya? Itu kan dompet gue. Iya, ini dompet lo. Oh, sorry. Gue boleh ngomong sekarang, ya? Makanya dari tadi tuh gue mau ngomong, lo gak kasih waktu buat gue ngomong. Gue tuh kesini mau balikin dompet lo. Dan lo pasti mau nanya kenapa gue tahu rumah lo. Karena di dalam dompet lo ada KTP. Makanya gue bisa kesini. Wah, makasih ya. Sekali lagi makasih, maaf jadi ngerepotin sampai nganterin dompet gue segala. Ya udah gak apa-apa. Gak ada salahnya berbuat baik kan? Gue boleh minta nomor telepon lo gak? Buat apaan? Buat... Gue mau belajar airbrush. Lo jago kan? Oh, boleh, boleh. Yes. Nggak senang hati gue. Eh, sini gue catet. Yap. Nanti lo miss call ya. Ya udah. Ya, ntar gue miss call. Jingga mana sih? Kok lama banget? Jingga? Nyokap lo tuh. Mampus gue. Jingga? Kayaknya nyokap lo butuh bantuan deh. Gak apa-apa. Nyokap gue kan lagi sakit. Tadi kan gue udah bilang, dia gak suka gitu kalau lagi sakit, ada tamu datang ngamuk gitu. Nanti bisa-bisa. Jadi gini, mendingan sekarang lo pulang aja, ya kan? Gue ngurus nyokap gue. Bisa ngamuk banget dia lagi sakit ya. Iya, oke. Buruan, buruan. Iya, udah samperin nyokap lo ya. Iya. Buruan. Gue duluan ya. Hati-hati. Jingga! Ya, lo kenapa sih? Enggak apa-apa. Itu tadi siapa? Yang nganter pizza? Lo kenapa deh? Aneh banget. Itu tadi orang yang nganterin dompet gue. Tapi dia minta uang. Makanya tadi gue marahin. Gue bilang kalau misalnya lo minta duit, gue aduin sama satpam komplek. Dia kabur. Dasar lo. Nih. Gue bikin surat buat Revan. Ya, gue tahu sih
sekarang ini bukan zamannya surat-suratan. Tapi setahu gue, si Revan itu nggak main sosial media gitu. Yang ada kalau gue message dia, nggak dibaca dong sama dia. Bener tuh, lo baca ya. Nanti lo kasih tahu gue tuh lebay atau enggak. Kalau misalkan gak lebay, lo kasih ke Revan, ya. Oke, mulai besok gue akan jadi spy comblang lo lagi. Yes! Thank you! Sama-sama. Ada si cantik manis aso geboy in the hoy di sini. Apa gitu yuk? Gimana kalau A anterin pulang? Yuk! Apaan sih lo? Si itu sehat? Sehat banget. Rumah tinggal loncat aja nyampe. Ini lagi, main nganter-nganterin aja. Ya elah, tapi kan beda blok. A'a tuh khawatir, takut. Hani Bani Sweetie cup-cup muah-muah. Ntar kenapa-kenapa. Ada orang yang jahatin kami. Lai lo dasar. Gue balik duluan ya. Dadah. Gue mau nanya. Tadi ada cowok pergi dari arah sini. Siapa tuh? Tampangnya sih lumayan juga. 11-12 lama gue. Itu orang yang habis balikin dompet ayah, Bang. Ayah tidur ya, Bang. Udah malam. Ngantuk. Iya. Yeah. Bang, kembarannya kurang. So tau lu. Tahu dong siapa yang kirim surat ini. Bisa aja gue bilang kalau surat ini gue yang tulis. Kayla juga gak akan tahu. Revan. Hai. Ini nomor gue, Revan. Oke deh, good night. Sampai ketemu lagi ya. Good night. Tangan. Sorry, tapi kayaknya gue bakal deketin Revan duluan deh. Gimana? Surat gue yang gue tulis. Urusan hati, bolehlah kita bersaing.
Kay, sebenarnya kalau dilihat-lihat kamu tuh punya bakat tau. Lukisan kamu ini bagus loh. Enggak ah. Lukisan aku gak sebagus lukisan kamu kok. Aku serius. Ini lukisan bagus loh. Ada taste-nya. Ntar dulu. Nih, satu lagi yang harus kamu tahu. Tadi kan kamu habis ngewarnain rambut. Pakai kuas ini kan. Sorry. Maksud aku mau ngajarin. Gak apa-apa kok. Aku juga udah tahu kok kamu itu jago lukis pakai airbrush. Kok kamu bisa tahu aku suka airbrush? Emang aku pernah cerita? Gak pernah cerita sih kamu. Cuma aku gak sengaja lihat-lihat sosmed kamu. Oh, dari sosmed. Iya sih, aku emang suka upload beberapa foto. Sebenarnya itu kegiatan positif yang aku berikan buat anak-anak jalanan. Buat mereka yang punya hobi ngegambar, biar mereka nggak ngegambar di tembok-tembok jalanan, asal-asalan. Bahkan siapa tahu nanti bisa jadi mata pencarian buat mereka, kan? Okay. Sorry. Udah, gak apa-apa. Kalian ini gimana sih? Baru disuruh kerja kelompok saya sudah berantakan. Ini salah saya, Pak. Enggak, Pak. Ini salah saya. Jing, tadi katanya di sini. Kenapa sih?
sih ngajak ketemu di sini, tumben banget. Gue tuh mau ngasih tahu sama lo. Nanti pas lo kasih suratnya ke Revan, lo yakinin ke dia kalau gue itu bener-bener suka banget sama dia, ya? Jadi ini perkara surat lagi. Ih, tenang aja, semua masalah itu bakalan beres. Oh, baik banget sih lo. Dasar. Apaan sih? Dip. Dilihat gue nggak? Kayaknya sih nggak. Aman. Ya udah, gue ngasih surat dulu ya. Sini. Iya, apalagi? Ininya lepas dulu. Tadi Revan ngeliat ini semua, lu mau ketahuan, enggak kan? Enggak. Kalian di jaketnya. Kan enak. Nyaah. Lagian gerah juga. Oke. Iya. Muah. Gue udah gak sabar deh ngeliat reaksinya Revan pas baca surat gue. Semoga dia suka deh. Tumben banget jam segini udah datang. Iya nih, kan semangat. Jingga, ini Rido dan ini teman-teman aku. Nah, guys, ini si Jingga datang ke sini karena dia juga mau belajar buat Nervous. Hai. Gua Rido, cowok paling ganteng di sini. Maksudnya setelah Revan. Gua Jingga. Ya ampun Jingga, nama lu keren banget. Namamu membuat hatiku pun berwarna jingga. Lepas, lama banget. Eh, gue juga. Yaudah, buruan. Jingga. Ya, udik. Udah. Udik banget sih, ntar dia gak nyaman. Udah, lo lanjutin. Menggunakan mesin airbrush sama menggunakan kuas, itu sebenarnya tekniknya berbeda, tapi maksudnya sama. Kamu pengen membuat sebuah gambar yang sesuai dengan imajinasi kamu. Kalau kayak gini, gue gak kuat nih lama-lama lihat kegantengan si Revan. Gitu ya caranya. Kamu paham gak? Yang iya aja. Iya, paham. Oke, kalau kamu paham, sekarang kamu coba. Cobain? Kan aku baru pertama belajar. Ya justru itu, learning by doing. Langsung praktek di pertama belajar. Oke. Ya? Aku pasti bantuin. Oke. Kamu pakai ini dulu. Biar tangan kamu gak kotor. Mampus gue. Yang bisa ngelukis kan Kayla, bukan gue. Sekarang kamu coba. Kamu bebas, kamu mau buat apa aja aku pengen. Ya. Aku ambil peralatan lain, kamu tunggu sini ya. Oke. Susah gak ya? Kok gak keluar sih? Lancet kali ya. Biar stop. Jingga? Kamu ngapain sih? Si. Aduh. Nih, macet tadi. Nah, ininya kamu pencet terus, jadi keluar terus tuh tintanya. Oh. Ya ampun. Ini tuh bukan buat di muka. Maaf ya. Aku minta maaf. Ya harusnya aku ajarin kamu dulu gimana cara pegang pen brush-nya. Baru kamu bisa coba. Sini aku lapin. Lagi. Lu mau dong jadi kain lapnya ya? Ini lagi lu nggak diundang datang ke sini mau kain lap? Yeah. Tuh kain lap. Udah sana orang lagi suasana begini. Sana lu, gua chat lu. Ada jadi.
bikin gue penasaran aja deh. Kira-kira surat gue udah dikasih belum ya ke Revan? Kira-kira Revan suka gak ya sama surat gue? Aduh, Jingga. Aduh, kamu bisa pegang bentar gak? Ada telepon. Itu handphone kamu ya, selalu bunyi di saat yang gak tepat tau gak? Udah angkat dulu. Ref, aku bentar ya. Ini mamaku nelfon penting banget. Bentar aja. Iya, iya. Ya. Kenapa dia angkat telepon harus jauh-jauh sih? Halo, Kay. Jingga. Gimana? Lu udah kasih suratnya ke Revan. Terus Revan gimana? Dia ngomong apa? Iya, gue udah ketemu sama dia. Gue juga udah kasihin surat lo. Kayaknya dia suka deh sama lo. Ah, serius lo? Terus dia ngomong apa? Gue belum tahu dia lagi baca surat lo. Ini gue mau lihat reaksinya. Oke. Sekarang lo di mana? Gue nyusul ya. Iya. Mampus. Minta ketemu lagi. Duh, apa ya alasan gue? Lo ke rumah gue aja, kita ketemu di rumah gue ya. Soalnya gue udah mau pulang nih. Pulang? Barusan lo bilang mau ngeliat reaksinya Revan. Oh iya, maksud gue abis lihat reaksinya, terus gue langsung pulang. Soalnya gue capek banget, Kay. Ya udah deh, gue tunggu di rumah ya. Gue tunggu, oke? Iya ya. Bye, sip. Dah. Waduh, baru datang udah disambut pelukan. Lu kangen ya sama gua? Situ oke. Si Cojreng. Oke lah, lu lihat dong penampilan gua. Udah keren banget, ya kan? Ini lu pergi deh dari sini. Hus. Boim. Tuh kan, pasti lu bilang nyesel kan karena nyuruh gua balik. Terus lu mau bilang Masuk. Gua kesepian. Yuk. Bukan itu. Gua tuh pengen ke rumah lu ketemu Jingga. Soalnya Jingga bakal kasih gue good news. Jadi lu jangan GR dulu. Yeh, anterin gue ya. Yeh. Kalo macam-macam gua pentung lo dari belakang. Kagak. Ayo. Ya udah. Silakan Tuan Putri. Jingga. Lama banget sih nelponnya, aku sampai habis tuh satu mangkok. Kenapa sih? Itu tadi mama aku nelfon, katanya aku disuruh cepet-cepet pulang, makanya ini aku pulang ya. Ya udah, aku anterin ya. Enggak usah, jangan. Aku bisa pulang sendiri, ya. Dadah. Jingga. Kamu baca surat ini. Surat apaan ini? Jangan. Kamu bacanya nanti aja di rumah. Iya, bacanya di rumah. Aku pulang ya. Dah. Iya. Surat apa lagi? Sama lo. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Yang nyari kesempatan siapa? Gua ngetes rem, perasaan blong. Enggak taunya pakem juga ya. Alasan aja lo. Selin banget sih jadi cowok. Kalau galak makin cakep, manis. Revan, semoga lo mau nerima perasaan gue dan isi hati gue ke lo. Ngos-ngosan gitu. Gue buru-buru pulang, gue pengen cepet-cepet ketemu sama lo, makanya gue lari-lari, tapi capek juga ya. Sini. Adep sana. Oke. Gue kasih krem bat gratis biar lo relax. Saja. Revan gimana?
reaksi dia pas baca surat gue? Dia diem aja. Dia bilang nanti katanya dia bakal ngabarin lewat WhatsApp. Serius lo? Aduh ya ampun, ya ampun, ya ampun. Gue udah gak sabar banget dapat balasan dari dia. Lo mau lihat gak? Lihat deh. Gue ngelukis Revan. Menurut lo gimana? Bagus gak? Bagus, kayak ini bagus banget. Lo emang berbakat ya. Ya dong. Lo mau gak? Apalagi? Ntar dulu, dengerin dulu. Ya apa? Kasih lukisan ini ke Revan. Mau ya, please. Please. Iya, oke. Yes. Sumpah ya, lo itu emang yang terbaik ya. Oh, bisa aja. Bakso, jangan lupa bakso. Iya, bakso. Tekan bakso mau? Enggak, ya udah. Kayaknya lagi pasti. Aku harus ngomong apa lagi sama tuh anak ya? Revan? Revan respon gue berarti? Berarti dia gak tahu dong kalau surat itu yang nulis adalah Kayla. Dan dia taunya itu surat dari gue. Dan dia balas berarti dia... Nasi goreng. Wait, bang. Enak aja. Kalau mau makan, masak sendiri. Jangan makan masakan ae, oke? Okay? Os. Ya elah. Mah bang sendiri pelit amat sih. Arin. Lagian tuh main amat lu masak. Terus kelihatannya lagi happy lagi. Ada apaan sih? Want to know. Oh ya bang. Lo suka sama Kayla kan? Buset. Ih, apa makan jorok? Basah tuh. Ya udah. Agak lu, gue keselak. Ah. Mas,
Maksud lu apaan sih? Oh enggak, gue jodohin sama Kayla. Seriusan lu? Serius. Perasaan lu dari kemarin nolak mulu. Kok sekarang malah ngajuin diri sih? Tapi si Kayla kan punya cowok gebetan. Terus lu macomblangnya kan? Itu dia bang. Kayaknya tuh cowok gak suka sama Kayla deh. Aduh. Kasian juga berarti si Kayla ya. Lagian tuh cowok. Emang gak bisa lihat apa? Si Kayla kan anaknya cakep banget. Duh, saya gak tahu deh bang. Yang jelas saya gak tega ngomong sama Kaylanya. Makanya mendingan abang mulai deh ngedeketin Kayla. Kayla itu suka cowok yang harum. Pakai parfum, mandi bang. Buasem. Sama suka cowok yang romantis. Satu lagi, dia suka cowok yang bisa ngelukis bang. Ya kalau itu sih gua banget lah. Semua yang disebutin itu kriterianya ada di gua. Loh, gua romantis, ya kan? Terus wangi. Enggak. Wangi asem maksudnya. Tapi kalau yang apa, ngelukis sih gua gak bisa. Jangan-jangan ini bunga dari Revan. Mungkin ini kali ya jawaban dia dari surat gue. So sweet banget sih. Gimana bunga dari aku, suka kan? Ini bunga dari lo. Oh jelas dong, dari pangeranmu. Gue alergi sama bunga ini. Aduh, ih, lo mending pergi sekarang dari sini. Ini jelas, wangi parfum dari gua. Lu kan pasti suka cowok wangi kayak gua. Ih, baunya kayak minyak nyong-nyong. Lu mending pergi deh dari sini. Pergi, aduh, pergi. Orang pergi, disuruh masuk dulu, kek. Ngapain lu? Pergi lu, pulang. Tahan dulu. Ini kejar gak bisa. Ya. Ayo, maling! Jangan maling. Ya, gua turun. Aduh, gawat juga nih. Iya. Jangan. Iya, gue turun. Ah. Turun, Kak. Ampun. Jangan kesini lagi. Iya, aduh. Hai. Okay. Revan. Revan. Kamu tuh kenapa sih, Kay? Ayo kita masuk ke kelas bareng. Kamu duluan aja ya. Aku masih ada urusan nih. Kok Revan cuek ya sama gue? Biasanya kan dia negur gue. Ini kok diemin gue? Malah sibuk terus lagi main handphone. Oke Jingga, nanti kita sambung lagi ya. Aku mau ngelanjut lukis dulu. Kela, kamu gambar apa ini? Kok nggak karu-karuan? Sumpah gue gak nyangka banget nih kayak gitu ke gue.
gimana gue gak sedih coba. Pasti dia udah dapetin surat dari gue. Harusnya tuh dia tuh ngobrol sama gue. Harusnya dia tuh ngebahas apa gitu sama gue. Ini malah biasa aja ke gue. Ah, dia kok kayak gitu sih? Maafin gue, Kay. Tapi lope-lopenya lo kayaknya lebih suka sama gue deh. Maafin gue ya, gue gagal nyomblangin lo. Kenapa gue jadi mikirin dia? Gue WA dia aja deh. Siapa tahu dia mau diajak ketemu. Maksud gue, lo mendingan pulang dulu aja ke rumah. Tenangin diri lo gitu, sendiri di rumah kan enak, iya gak? Ngapain? Gue gak mau pulang. Gue mau nginep di rumah lo malam ini. Kayaknya gue harus dari deket juga nih. Kay, iya gak apa-apa kalau misalnya lo mau diem di rumah gue, tapi... Tapi gue lapar banget, gue mau cari makan bentar ya, Kay? Kut, jangan! Mata lo merah gitu nanti orang-orang nyangkanya gue abis ngapain lo lagi. Enggak, ikut pokoknya. Jangan, Kay. Udah, mendingan lo di sini aja ya, tenangin diri lo sendiri. Bentar doang kok gue perginya, gue cari makan doang. Sini nungguin aku. Iya, soalnya di rumah mama lagi sakit, jadi aku mutusin nunggu kamu di sini biar kamu nggak usah ke rumah. Pas banget, sekarang aku justru mau ke rumah kamu nih, ngajak kamu. Aku pengen jemput mama kamu. Jangan banget, soalnya mama aku tuh kalau misalnya lagi sakit dia sensi banget. Ya nggak mungkin dong Jingga, masa mama sakit aku nggak jenguk. Nggak apa-apa, nanti aku bilang sama mama kalau kamu nitip salam buat mama gimana. Nggak bakal marah mama. Nggak akan. Gimana kalau sekarang kita jalan aja? Mau kemana? Bebas. Oke. Itu kan cowok yang pernah nganterin dompetnya si Jingga. Jahat banget sih itu orang. Jangan deket-deket gue. Hus. Iya. Gue jauh-jauh nih. Gue tahu lu enak sama gue. Dan gue juga gak maksa buat lu suka sama gue. Tapi setidaknya gue bisa jadi tempat curhat lu. Ya kali aja gue bisa atasin kesedihan lu. Gak enak kalau misalnya lu mau curhat, lu di sini, gue di sono. Ya gue sedih aja. Gue gak nyangka cowok yang gue suka
kakak cuek banget sama gue. Ngobrol sama gue aja gak mau. Yaudah, lu sabar aja ya. Cowok di dunia ini tuh banyak banget. Yang ganteng, yang pinter, yang tajir. Pokoknya banyak, bukan cuma dia doang. Ya gue gak masalah cowok itu terima gue atau enggak. Tapi ya seenggaknya dia kasih respon dong ke gue. Kenapa sih Revan jahat banget sama gue? Oh, jadi cowok yang lu taksir itu namanya Revan? Sekarang lu senyum, soalnya senyuman lu itu lebih indah daripada berlian. Jadi mending sekarang lu senyum, ya? Tunjukkan senyuman manismu. Wah, kelihatan kan cantiknya? Gitu dong. Mendingan sekarang lu berdoa. Kalau emang dia jodoh lu minta deketin sama lu. Tapi kalau bukan jodoh lu, lu salah alamat kali doanya. Soalnya jodoh lu gua, ya gak? Apaan sih? Sus. Revan, tau gak aku lagi seneng banget. Kenapa? Soalnya aku jalan berduaan sama kamu. Jalan sama kamu tuh seru ya? Jingga, aku pengen ngomong seriusan. Seorang Revan bisa ngomong serius. Karena aku udah pikirin ini lama. Dengerin aku ya. Kita emang baru kenal. Dan aku juga udah terima surat dari kamu. Setelah aku baca isinya, aku pengen kita bisa lebih dekat lagi. Aku pengen untuk jadi lebih dari teman sama kamu. Apa kamu mau ngejalin hubungan sama aku? Kamu yakin? Aku selalu yakin sama apa yang aku lakuin. Jadi sekarang kamu cukup jawab. Yes or no? Yes. Serius ini kamu yang ngelukis? Enggak bohong. Ini lukisan orang kali? Enggak. Oke, sekarang gantengan mana? Ini. Pasti gantengan asli. Wah. Udah jam segini sih. Si Jingga kemana sih? Belum balik-balik tuh anak. Wah, udah malam. Bang. Oke. Lo dari mana? Ini baju kenapa cat lukisan semua? Kita sampe kering nungguin lo beli makanan. Sampe lo mutan tau gak? Sekarang mana makanannya? Maaf bang, tadi pas di jalan tuh ya kek, gue ketemu sama anak-anak yang baru lulus SMA kayaknya. Terus mereka kayak main-main cat, kena baju gue deh. Sama tadi pas mau beli makanan, lupa gue dompet. Makanya balik lagi. Maaf ya bang, maaf ya kek, maaf banget kek. By the way, gue kotor banget. Gue mau bersih-bersih dulu. Gue masuk ke dalam ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa ya. Bang, masuk dulu ya. Dah bang. Dah kek. Bodoh banget sih. Bodoh. Hampir aja tadi ketahuan sama Kayla. Duh. Gue gak mungkin ngebiarin Kayla tahu kalau gue udah jadian sama Revan. Revan tuh lucu banget orangnya. Cool gitu. Revan tuh orangnya kayak ganteng gitu loh. Cool banget. Abang. Aul. Lu kenapa bohong sama Kayla sih?
bilang apaan? Oh iya, abang udah nganterin Kayla. Deh, lu kenapa kagak ngomong sama Kayla kalau lu jalan sama cowok? Gua lihat lu tadi, lu janjian depan komplek kan sama cowok yang pernah nganterin dompet lu. Abang nih apa sih, kepo banget sama hidup gua. Bentar dulu, dengan gua dulu ngomong. Lu jangan pernah menyembunyikan sesuatu sama Kayla. Kalau lu anggap Kayla sahabat lu, dia aja terbuka sama lu, masa lu enggak sih? Bang, ini deh bang, kepo banget sih jadi orang. Jangan ikut campur deh. Gue itu peduli sama lu. Iya, aku juga peduli sama abang. Makasih ya bang. Kalau ternyata Revan jodoh gue, mau salah gue. Halo? Lo sibuk gak? Temenin gue jalan yuk. Gue tunggu di rumah gue. Tempat apaan ini? Gede, gak usah banyak nanya. Stop. Apaan sih? Gua pikir lu bakal ngajakin gua ke tempat yang romantis, terus pemandangannya bagus. Yela, kamu suka gak? Suka banget. Dari kemarin, aku sibuk karena aku lagi bikin ini. Kamu tuh emang paling bisa bikin aku tambah suka sama kamu. Jadi gini cara lo comblangin gue. Kayla, pantas saja Revan gak ada respon ke gue. Tau nikung gue dari belakang, Gia.
Bentar deh. Ini maksudnya apa sih? Kamu kenal sama Kayla? Bukan kenal lagi. Jingga sahabat gue. Sahabat yang tega nikung sahabatnya sendiri. Gue gak nyangka. Kayak gue bisa jelasin. Kayak maafin gue. Kayak gue bisa jelasin. Kayak gue bisa jelasin. Bangun. Jingga, ini kenapa sih? Maafin aku. Jingga, ntar lu jelasin. Ini kenapa sih? Maafin aku. Ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu? Hah? Kagak. Gue kesini cuma mau ngasih tahu lo. Kalau mereka itu dari kecil udah sahabatan. Tapi karena muka lo yang gantengnya sama kayak gue, mereka jadi ribut, jadi berantem. Bentar. Jingga sama Kayla sahabatan? Jadi ceritanya begini. Si Kayla itu minta dicomblangin sama Jingga buat deket sama lo. Tapi karena Jingga udah keburu jatuh cinta sama lo duluan, jadi ya kisah terakhirnya ya seperti ini. Comblang tikung rasain. Enak. Maafin gue, Kay. Muka gue gak apa-apa kan? Mimpi. Ya ampun. Kay, maafin gue, Kay. Kayla, maafin gue gak ya? Kay, gue mau minta maaf. Kay, gue tahu gue salah. Harusnya gue gak ngelakuin ini semua sama lo. Gue janji, gue bakal ninggalin Revan kok, Kay. Emang udah seharusnya lo tinggalin Revan. We'll be right back.
Revan itu emang gak pantas buat kita berdua. Lo lihat cewek tadi? Itu ceweknya Revan. Tadi dia datang ke tempat kursus, langsung gelendotan nih ke Revan. Dan ternyata selama ini Revan itu punya pacar, tapi hubungannya long distance. Lo gak tahu kan? Udah, lo tenang aja. Gue udah tampar kok tuh si Revan. Mewakilin perasaan lo yang di PHP-in sama dia. Mungkin ini karma buat gue, karena gue udah nikung Revan dari lo. Ya ada karma atau apapun, ya kita ambil aja hikmahnya. Tuhan masih sayang sama kita berdua. Makanya kenapa Tuhan ngasih ujian kita seperti ini. Mungkin mau nguji persahabatan kita kali selama ini. Sebentar. Ini artinya lo maafin gue, Kay?